Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah keluarga memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini dikutip dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, para murid yang lain percaya ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan itu adalah hasil dari inisiatif Allah di dalam Yesus, supaya ia menunjukkan dirinya kepada murid, agar murid percaya akan dia. Lalu bagaimanakah dengan Thomas? Apakah kita boleh memaksakan pendapat, pikiran, dan kemauan kita kepada dirinya supaya ia juga tetap percaya seperti murid yang lain, sekalipun dia tidak melihat? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Thomas adalah perwakilan dari seluruh umat yang ada di dunia ini untuk membawa suara keraguan. Sebagaimana kita ketahui, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa banyak berbagai hal yang diperhadapkan, yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita, terkadang begitu sulit untuk kita terima. Terkadang begitu sulit
untuk kita mengerti dan terkadang begitu sulit untuk kita maknai. Thomas tidak berkenan untuk percaya. Ada dua hal kemungkinan yang ada di benak daripada Thomas. Yang pertama, dia benar-benar tidak berkenan untuk percaya. Sebelum ia meletakkan sebuah kenyataan dihubungkan dengan pikirannya, dihubungkan dengan kemauannya, dihubungkan dengan keinginannya, atau mungkin juga dihubungkan dengan kebebalannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Thomas bisa saja tidak percaya. Tetapi di dalam proses ketidakpercayaan itu sendiri, dia mengingini proses keterwujudan kepercayaan yang meluap-luap. Euforia untuk secepatnya percaya. Kita mengetahui bahwa para murid dan juga orang-orang lain yang mengikut dan percaya kepada Yesus memiliki keterlukaan yang luar biasa. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus itu telah ditangkap, disiksa, dibunuh, disalibkan. Lalu ia mendengarkan tiba-tiba ada sebuah berita bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Berita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa saja membangkitkan sesuatu semangat atau emosi yang khusus bagi dirinya. Sehingga ia bertanya begitu keras, begitu meluap-luap kepada dirinya sendiri. Apakah memang benar Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati? Dan ini menjadi sesuatu obat yang sangat luar biasa mujarab bagi dirinya. Ketika ia meyakini benar-benar dalam dirinya, meyakini benar-benar, dan itu menjadi sebuah kepastian akan dirinya, kemungkinan itulah yang membuat keberadaan daripada Thomas berkata kepada para murid yang lain, aku tidak akan berkenan percaya akan keberadaan Yesus yang telah bangkit dari antara kematian sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas paku yang ada pada tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya inilah realita kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan diri kita sendiri. Dan kemungkinan walaupun Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ini menjadi sebuah perayaan yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan bergereja kita, kita masih sering berjalan bersama dengan waktu di dalam keraguan itu sendiri atau di dalam kehidupan yang tidak pasti. Lihatlah bagaimana cinta kasih Yesus kepada Thomas. Dan ini merupakan uraian kedua sebagai penunjukan dirinya kepada murid yang lain dan kepada Thomas. Ini menjadi pertanda, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus tidak akan berkenan kepada kehidupan yang tidak pasti, kepada perjuangan yang tidak pasti, kepada iman yang tidak pasti.
dengan kerendahan hati, Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas. Dengan kerendahan hati, Yesus memperlihatkan lambungnya kepada Thomas dan memperkenankan Thomas untuk mencucukkan jarinya kepada lubang yang ada pada lambungnya. Dan dia juga menunjukkan, memperlihatkan keberadaan tangannya dan memperkenankan Thomas untuk mencucukkan jarinya kepada lubang paku yang ada pada tangan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah luar biasa kesempurnaan yang telah diberikan Yesus kepada kita agar kita percaya, agar kita senantiasa hidup di dalam kehidupan bersama dengan kepastian. Walaupun banyak yang terjadi di dalam proses keberlangsungan hidup ini, selalu mengajak, selalu membawa kita kepada proses keraguan. Tapi kebangkitan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, telah membawa kepada kita sebuah kepastian. Kepastian bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini bukanlah langkah akhir. Tetapi hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ketika kita mati, merupakan langkah awal menuju kepada kehidupan yang kekal yang disediakan Allah bagi kita bersama dengan Yesus. Hidup sesuai dengan kepribadian Yesus, mencintai, mengasihi, mengampuni, menyangkal diri, membantu sesama adalah merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan buah daripada komitmen kita untuk melaksanakan itu senantiasa dalam kehidupan kita adalah pasti di dalam Yesus kita akan menerima anugerah, kita akan menerima berkat. Tidak ada keselamatan yang lain kecuali keselamatan yang telah diberikan, kecuali keselamatan yang telah ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui kelahiran hidup, kematian, dan kebangkitan yang telah dipersembahkannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah yang mendasari kita percaya? Apakah pikiran kita? Apakah logika kita? Apakah intelektual kita? Apakah keinginan kita? Sebenarnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dasar untuk diri kita mempercayai keberadaan Allah, dasar dari diri kita mempercayai keselamatan, menerima keselamatan, menghidupi keselamatan itu sendiri adalah buah dari keberkenanan kita menerima keberkenanan Allah, keberkenanan Kristus bekerja di antara diri kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika saudara hendak beriman kepada Kristus, jangan pernah mengandalkan diri, jangan pernah mengandalkan pikiranmu, jangan pernah mengandalkan intelektualmu, jangan pernah mengandalkan segala fasilitas yang ada pada dirimu, jangan pernah mengandalkan apapun yang kamu anggap kuat di tengah-tengah dunia ini membawa kamu percaya kepada Kristus. Tetapi marilah merendahkan diri dan katakanlah dan uraikanlah dan suarakanlah keterbatasanmu atas ketidakpercayaan, agar Yesus Kristus mengambil peran dalam kehidupan, agar Yesus Kristus mengambil sesuatu dari dirimu atas kelemahanmu, supaya engkau menjadi pribadi yang percaya kepada Kristus.
marilah membuka hati Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kebangkitan Kristus Yesus yang telah membawa kepastian hidup bagi kita, yang telah membawa kepastian anugerah kehidupan kekal yang telah disediakan bagi kita orang-orang percaya. Selamat menghidupi keberadaan kebangkitan Kristus. Marilah kita bangkit dari antara keterpurukan. Marilah kita bangkit dari antara keraguan. Dan marilah kita hidup di dalam kepastian yang telah ditawarkan Yesus Kristus bagi kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas keberadaan-Mu, Allah Bapa yang telah menjadi manusia, yang benar-benar mengenal kami akan cintaan, akan dosa dan pelanggaran kami, akan keterbatasan kami, akan ketidakmampuan kami, akan kelemahan kami, sehingga kami terkadang menjadi pribadi yang ragu tentang Engkau, ragu akan kebangkitan-Mu, dan juga ragu akan keberadaan kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau menjadi pribadi Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang tidak memperkenankan kami hidup di dalam keraguan, hidup di dalam ketidakpastian, tapi Engkau melalui peranan-Mu untuk membawa kami percaya dan meyakini Engkau sebagai Allah kami yang benar-benar telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami di dalam Roh, sehingga kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajaklah kami melalui kebangkitan-Mu, agar kami bangkit dari antara keraguan menuju kepastian, agar kami bangkit dari keterpurukan kepada kehidupan yang lebih baik, agar kami bangkit dari diri kami yang selalu menyembah diri kami sendiri, dan kami berkenan menyembah Engkau dan menindaklanjuti segala apa yang telah Engkau perbuat bagi diri kami, mengasihi, mengampuni, dan kami akan peduli dengan sesama. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan. Baiklah kami bangkit di dalam diri-Mu yang telah bangkit, menindaklanjuti kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan kami Tuhan dari segala jenis penyakit yang sedang berlangsung pada hari ini. Kami yakin dan mampu menerima keberadaan, menjagai kami sempurna, dan menindaklanjuti kami bersama berkat dan perlindungan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.